Sabtu 20 Februari 2021, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku meluncurkan website guna promosi wisata daerah Maluku. Website tersebut dibuat untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing pariwisata Maluku yang tidak kalah bagusnya dengan daerah lain. Website dispar.malukuprov.go.id tersebut resmi diluncurkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Profesor Dr. Insinyur Markus Patinama. Patinama menyampaikan bahwa website ini sangat penting sekali untuk semua masyarakat Maluku, terutama kaum milenial untuk dapat mengakses website ini, sehingga dapat menjadi referensi untuk mengunjungi spot-spot wisata yang ada di Maluku. Menurutnya, website ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ia menambahkan, pada website tersebut juga terdapat informasi akomodasi berupa hotel maupun penerbangan. Website ini akan memberikan informasi yang lugas dan juga transparan kepada seluruh masyarakat di seantero bumi ini, yang bukan saja di Maluku, tetapi di mana saja, untuk dapat mengakses seluruh